Pembinaan jalan masuk dari Sempang Ladang Serasa ke Kampung Lulut Mukim Kuala Sungai Gua Musang mampu meningkatkan mobiliti rakyat menerusi infrastruktur jalan lebih berkualiti. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Ahmad Mazlan berkata projek dengan jajaran sepanjang 13.55 km bernilai lebih RM40 juta itu dijangka siap pada 2026. Daripada Kuala Sungai ini ke atas untuk kemudahan rakyat di kawasan ini, dan kilometer-kilometer seterusnya kita akan lakukan untuk masa-masa yang lain. Tetapi yang penting penduduk di sini dapat jalan yang lebih besar, jalan yang lebih baik. Beliau berkata demikian selepas membuat tinjauan kemajuan kerja pembinaan projek berkenaan di Ladang Serasa di Gua Musang pada Selasa. Berdasarkan hasil pemeriksaan, reka bentuk jajaran itu perlu dilakukan semula selepas penemuan beberapa struktur seperti telaga tiub, jabatan dan pailan tenaga nasional berhad. Dato' Sri Ahmad berkata antara skop projek termasuk pemasangan lampu dan perabot jalan, sistem perparitan, pengalihan utiliti, pengambilan balik tanah dan kerja rawatan tanah.